Halo Besti, selamat datang di channel YouTube aku, Lisa dan Aurora. Setelah update, ternyata ada beberapa rahasia nih Besti, dan aku mau kasih tahu kalian. Ini buat yang belum tahu aja ya, kalau yang udah tahu rahasianya kalian boleh skip kok. Oke, sebelum kita ke rahasianya, tolong dukung channel YouTube aku ya Besti, dengan cara klik like, subscribe, komen, dan juga share, agar teman kalian juga tahu rahasia apa aja yang ada di dalam pesawat dan di pulau pantai. Kalau gitu kita langsung aja ke fittingnya. Dari bangku ekonomi, kita jalan terus ke belakang ya Besti, sampai bertemu dengan ibu yang kaos putih ini. Lalu kita buka kabinnya dan menemukan kertas. Ini ada kodenya, ini angka Romawi ya guys, angka 3 dan 2. Lalu kita jalan ke ujung sana sampai bertemu dengan kode ini nih. Terus kita langsung masukin aja kodenya. Ini 3, di sini 2 dan 0. Lalu akan muncul pramugari rahasia. Ini pramugari rahasia, guys. Oke, selanjutnya kita menuju ke rahasia yang kedua. Itu ada di airport pantai. Kita harus terbang dulu ya, Besti, baru bisa sampai ke airport pantai. Kita ke peta yang baru. Nah, kalau udah sampai kita tinggal turun aja deh. Nah, koper kuda aku ini jangan sampai ketinggalan karena dia lucu. Terus kita jalan lurus ke sana ya, Besti, sampai ketemu koper yang bunga-bunga ini. Nah, koper bunga-bunga ini kan ada gemboknya. Kita harus mencari kuncinya, guys. Kuncinya itu ada di pot yang ini. Kalian klik aja dan menemukan kunci bunga. Lalu kita samperin lagi kopernya, lalu kita tempel aja di kopernya, dia akan terbuka. Sekarang kita cek isinya apa aja. Ternyata ini ada handphone. Ini mah seperti tablet ya, tapi bisa buat telepon juga. Lalu ada kacamata, kacamata jeruk. Ini lucu juga nih kacamatanya ya kan. Terus ada topi pantai. Nah, setelah itu kopernya bisa kita bawa pulang nih Besti. Lumayan bagus, unik, lucu karena dia ada motif bunga-bunganya. Nah, masih dengan koper yang bunga-bunga ini, jadi kita bawa ke sini, lalu kita ambil apa nih, kotak-kotak ini ya. Terus kita ambil koper ini dan koper bunga-bunga kita buka, kita masukin kotak-kotak ini bersama kopernya, lalu kita tutup, terus angkat kayak mau naikin ke atas ini. Nanti akan jatuh tas rahasia. Tas bunga-bunga kita buka, isinya adalah radio, radio musik ini Besti. Tuh kalian bisa lihat deh, dan ini bisa dinyalain dan juga warnanya bisa ganti-ganti. Ternyata ini ada 2 emote dengan gaya yang berbeda. Nah, bisa ganti-ganti kan warnanya. Kita masuk ke pantai, lalu kita jalan ke sini. Nah, kalian lihat kan ada bintang dan keong. Bukan keong sih, apa sih ini lah pokoknya. Ini ternyata ada emote juga guys, emote dengerin, dan juga pas ngelihat keongnya itu matanya langsung bersinar. Ini dua-duanya kita bawa, terus kita jalan ke sini sampai menemukan istana pasir. Nah, ini dia. Ini kita tempel, dia akan berubah menjadi seperti ini. Jadi kayak hiasan istana pasir gitu. Lucu banget ya, bisa nempel-nempel kayak gini. Kita ke rahasia yang selanjutnya. Ini ada pohon kelapa kan Besti. Nah, di sini tuh ada kayak apa sih, mesin kayak buat nyari harta karun ya. Kita cari, kita cek-cek setiap tanah pasir, bukan tanah ya, pasirnya, apakah akan berubah warnanya. Kalau warnanya berubah tuh berarti ada sesuatu gitu guys. Tapi ternyata di sini aku salah, harusnya nggak aku pegang, harusnya jangan dipegang. Kita nyari kayak gini nih ya, jadi dia berubah lampunya. Kalau ada yang hijau berarti dia ada sesuatu yang tertimbun atau tertutupan pasir. Kita ambil skop pasir, dan di sini kita cucuk dengan skop pasir. Pokoknya kalian cek aja lah pakai lampu itu kalau yang ada yang hijau dan ada kayak rasa pas disusuk kayak ngeres gitu. Nah, ini dia, kita mendapatkan kunci apa ini, kunci Inggris, kunci pas. Habis itu kita cari di sini ada sesuatu juga. Kita keluarin semuanya sampai menemukan kertas petunjuk berikutnya. Nah, di sini udah ada kertas petunjuknya, kita lihat. Jadi kita di sini suruh cari 3 barang ini nih guys. Nah, kita udah ketemu yang satu, kunci Inggris. Lalu kita cari lagi, kita cari semua pasir. Jadi ini ingat ya, jangan dipegang sama avatarnya, nanti dia nggak berubah warnanya. Nah, kita cari sendiri aja pegang alatnya. Kalau udah ada yang ketemu lampunya hijau, kita cari, kita cucuk. Ini kayaknya sekitar sini ya, ini nyucuknya agak susah juga sih. Nah, aku mendapatkan handphone. Ini ada handphone yang tertimbun di pasir. Handphone siapa ini yang hilang? Hey, ketemu nih satu. Lalu kita cari lagi, ini ada yang hijau-hijau lagi nih di sini nih.
tuh kalau dipegang merah terus, dia nggak berubah. Jadi avatarnya harus nggak boleh pegang mesin ini. Jadi kita aja yang pegang kayak gini melayang. Di sini ada yang hijau-hijau lagi nih. Kita ambil cucukan sekop pasir. Kita cek, pokoknya kita susuk terus lah sampai bisa kebuka. Kita mendapatkan lagi. Ini kita dapatkan apa sih, kayak toa ya. Nah, di sini kayak toa. Lalu kita cari lagi karena kurang satu. Oh, di sini nih. Nih kita coba cucuk. Kita mendapatkan sebelah mana sih ini tadi? Ya pokoknya sekitar sinilah ya guys. Nah ini kita dapat ini kayak lakban ya. Bukan ya, ini mah pegangan toa. Nah kita satukan mic toa dan pegangannya guys. Oke, ini udah jadi. Dan setelah ini kita harus obengin. Bukan obeng ya, kayak dikencengin gitu sih. Gimana cara ngencengin? Oh ini dia. Nah ada emotnya. Setelah udah kita kencengin, dia akan kayak ada perubahan lagi. Ternyata di sini ada emotnya juga, bestie. Tuh, ada 3 emot. Ini biasanya dipegang sama penjaga pantai untuk info-info kalau ada hiu atau ada yang tenggelam. Terus handphone ini kita bawa ke sini, lalu kita mendapatkan hadiah lagi. Ini balon, guys, dan ini ada emot untuk tiup. Jadi di sini kita tiup balonnya sampai dia melendung, dan ternyata di sini ada emotnya juga buat melempar bola. Wah, ini kita bisa main bola nih di laut pantai. Next, selanjutnya satu lagi nih guys rahasianya. Mic yang ini kita kasihin ke penjaga pantai. Nanti pantainya akan kasih hadiah. Kira-kira apa adanya? Wah, kita dapat jetski warna merah, guys. Ayo kita main jetski. Kita cobain main jetski. Bye, bestie. Aku mau main jetski dulu. Kita cobain. Ini jetskinya manual ya. Kita tarik sendiri. Dia nggak ada emot buat jalan sendiri. Emotnya cuma ada 3. Hanya melambai-melambai. Terus kayak ngegas. Dan ya, begitulah. Kalian lihat aja. Oke lah Besti, itulah rahasia terbaru yang update di pantai dan di dalam pesawat. Nah guys, kalau kalian ada tahu rahasia yang terbaru lagi, kalian bisa infoin ke aku ya. Tulis aja di kolom komentar, nanti akan aku buatin videonya. Terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya. Bye bye Besti.